Very good start from Van Doorn, and De Vries has got away well too. Assalamualaikum Positive People, kembali lagi nih bersama Aksa Nation YouTube Channel. Tak kurang 16 hari lagi gelaran balap mobil listrik Formula E bakal digelar di Jakarta. Tepatnya di Jakarta International E-Prix Circuit Ancol, Jakarta Utara. Dan bersama Aksa Nation kita akan pantau penjualan tiket Formula E Jakarta via web resmi penjualannya, yaitu jakartaeprix.georgeapp.com. Setidaknya ada 60.000 tiket yang dijual dari beragam kelas. Langsung saja kita lihat update-nya per Rabu 18 Mei 2022, pantauan terakhir di jam 8 malam. Kita mulai dari harga yang terendah, yaitu Ancol Festival seharga Rp287.500, merupakan tiket termurah dan masih tersedia tiketnya. Untuk pemilik tiket Ancol Festival dapat menikmati gelaran balap mobil listrik di kawasan Ancol dengan menggunakan layar besar. Selain itu, mereka juga dapat menikmati berbagai wahana di Ancol sesuai yang telah disediakan. Kedua, kategori sirkuit festival, tiket masih tersedia dengan harga Rp517.500. Selanjutnya untuk kategori Grandstand, dari Grandstand 2A sampai 2H dengan harga Rp862.500 juga masih tersedia di semua seat. Lalu kita beralih ke kategori VIP dan VVIP untuk tiket termahal, yaitu Jakarta Royal Suite yang dibanderol seharga Rp11.500.000 masih tersedia. Sedangkan tiket mahal kedua, yaitu Jakarta Deluxe Suite dengan harga Rp8.625.000, juga masih tersedia. Sedangkan untuk tiga kategori, yaitu Segara Suite dan Jimbaran Suite yang dibanderol dengan harga Rp3.450.000, sudah habis terjual alias sold out. Dan untuk kategori Ombak Laut Suite dengan harga Rp2.300.000, juga sudah habis terjual alias sold out. Semua harga yang disebutkan itu sudah termasuk pajak di dalamnya ya. Dan kalau ingin tahu dengan harga-harga segitu dapat apa aja, dapat benefit apa aja, silahkan cek saja di website resminya yang Aksa Nation tulis di kolom deskripsi. Nah, itu tadi Positive People update terkait tiket Jakarta E-Prix 2022. Buat yang ingin beli tiketnya, menyaksikan langsung balap mobil listrik pertama kalinya di Jakarta ini, bisa kunjungi situs resmi penjualan tiketnya yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih, salam konten positif, wassalamualaikum.